Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, terimalah salam sehat. Kali ini kita akan mengapresiasi sebuah lagu yang bersuasana rock berjudul Daniel, karya Azman, yang memang boleh disebut digayuh merupakan tokoh rock pada grup Atutulu. Bagian awal, Mera sudah mendendangkan bagaimana dia lahir ke dunia, dia besar di dunia, kemudian dengan lirik yang merupakan peringatan kepada kita bahwa dunia adalah tempat persinggahan. Mari kita lanjut mendengar teriakan atau jeritan biduan Mera Lida. Berulang-ulang Mera menyebut dunia tempat persinggahan dengan teriakan, 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 dan diiringi oleh petikan gitar elektrik yang dipetik oleh Ido. Kemudian kolaborasi musik ini dilakukan oleh R2 yang saya kira untuk Gayo pertama kali menampilkan musik rock. Dan saya juga menduga bahwa biduan kita Mera Lida juga tampil pertama membawakan rock dengan gaya yang khas, dengan penampilan fisik yang khas, kacamata diletakkan di dahi, kemudian mengenakan sepatu yang memang bergaya rock. Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan. Kita
baris-baris yang baru kita dengarkan merupakan baris-baris atau bait akhir dari lagu dunia. Berkali-kali Mera menyebut dunia tempat persinggahan. Artinya, manusia mampir ke dunia sekejap saja. Ada para ulama menyebut 60, 70, 80 tahun untuk tampil ke dunia. Selanjutnya, akhirat menunggu. Sederhana memang lantunan Mera diringi oleh musik yang bisa menyambung ke urat nadi kita. Teriakan musik, teriakan suara Mera ingin menyebut, ingin mendakwahi kita bahwa dunia benar-benar tempat persinggahan. Maka siapkan diri di dunia untuk meniti jalan yang lebih panjang, lebih abadi ke akhirat. Saya kira inilah cara seniman, cara penyanyi menyampaikan dakwah kepada pendengarnya. Memperingatkan tapi juga menghibur, gaya yang khas seniman dalam hal ini musik rock. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.